Halo teman-teman, apa kabar nih? Ketemu lagi dengan aku di Yuli123 channel. Kali ini aku akan ngasih tahu bahwa di Pazu ada dua update nih. Nah, kalian pasti kan pengen tahu update apa aja nih. Update yang pertama yaitu ada di toko baju ini nih guys. Kita lihat ya, apa sih update-nya? Ternyata di toko baju ini update-nya ini nih. Bajunya jadi lebih bagus-bagus. Coba kalian lihat nih, malahan sekarang ada kayak seragam sekolah gitu ya. Ini dia nih, ada yang warna ungu gitu ya sama hijau kayak seragam sekolah. Tuh, kalian lihat kan, sekarang tuh di patung ini juga ada baju bagus nih guys. Pokoknya bajunya keren-keren nih guys. Oke deh, aku coba ya yang ini. Wow, lucu banget nih bajunya, keren banget nih. Ada juga topi yang baru nih guys. Tuh, ini kayak topi binatang gitu ya. Pokoknya lucu banget deh update kali ini. Ini juga ada kos kaki nih guys. Tuh, ih pokoknya aku suka deh update kali ini. Coba kalian lihat, ada sepatu juga nih. Aku akan pakai juga sepatunya. Tuh kan lucu banget nih guys. Kalian lihat sekelilingnya, ada tas juga nih. Tuh, ada tas yang kelinci juga nih guys. Keren deh pokoknya. Di sini juga ada shawl gitu ya. Jadi jangan lupa ya, ayo cepetan kalian update. Jangan sampai ketinggalan update Pazu kali ini. Pokoknya lucu-lucu nih guys. Itu dia update yang pertama guys. Sekarang update yang kedua. Update yang kedua yaitu ini nih guys. New update yang kayaknya buat update di bandara nih. Dan update-nya kayaknya di lantai 3 dan 4. Tapi kita coba ya, sekarang kita update nih guys. Apa sih update-nya? Ini dia teman-teman, aku sudah mengupdate ya. Dan update-nya ternyata, tada, lantai 3 dan lantai 4 terbuka nih. Kita ke lantai 3 guys. Ini dia nih lantai 3-nya guys. Ada eskalator ya di sini ya. Dan ini tiket buat membuka pintu guys. Di sini juga ada emot baru nih guys. Tuh, ini aku memakai baju seorang operator yang ada di bandara ya. Ini emot baru guys. Dan kita keluar ini. Orangnya tuh ternyata dia memegang sesuatu nih guys. Di sini juga aku akan ngasih tahu rahasia nih. Dan ini akan aku bawa ke lantai 2 ya. Oke, sekarang aku akan ke lantai 2 nih guys. Buat mencari tahu nih, buat apa nih kertas ini. Yuk kita ke lantai 2. Nah ini kertas ini kayak ada gambar kopi gitu ya. Berarti si mbak yang tadi membutuhkan kopi nih. Aku akan ke kantin makannya yang ada di bandara ini guys. Kita kesini nih. Nah ini dia nih, kita harus kesini nih. Keluarin dulu ya si pelayannya. Lalu kita kasihkan ini. Tuh dia ngasih kopi nih guys. Dan kopi ini kita kasihin lagi ya ke si operator yang ada di lantai 3 tadi guys. Kita pergi lagi ke lantai 3. Kita kasihin guys. Tuh, dan ternyata kita mendapatkan sebuah kapal terbang atau pesawat terbang nih guys, mainan gitu ya. Nah ini buat kita pasangin di lantai 2 guys. Tapi aku nggak akan ke lantai 2 dulu ya. Aku akan ke lantai 4 dulu nih, barangkali ada rahasia lagi nih. Kita ke lantai 4. Nah ini dia lantai 4 nih guys. Di sini tempatnya nggak jauh beda ya sama lantai 1 dan 2 gitu. Dan di sini juga ada makanan nih guys. Ini coklat ya, aku makan dulu nih. Nah ini di sini ada peralatan-peralatan ya, kayak tenda lalu koper. Kita lihat nih isinya apa aja nih guys. Ternyata ini berbagai macam isinya ya. Gak tahu nih apaan nih. Nah di sini pokoknya kita harus merubah gambar-gambar yang ada di sini nih guys. Dan kita coba lihat gambar yang pertama nih, ada kapal terbang ya. Kita harus merubahnya nih guys. Yang gambar ini kita rubah menjadi gambar ini nih. Sekarang yang kedua nih, kita rubah lagi.
menjadi gambar pesawat terbang ini ya. Lalu yang ketiga kita rubah menjadi yang ini nih. Lalu yang keempat, tuh kan lihat ini nih, keluar nih pesawat terbang lagi ya. Dari sini nih, tadi keluar ini nih, kita ambil. Tuh kan, jadi ada dua nih. Sekarang mainan pesawat terbang ini kita simpan di lantai satu nih guys, yang ada sama disatuin sama yang kemarin ya. Dan di sini juga ternyata ada rahasia nih guys. Kita bisa hilang nih di sini. Coba kita lihat ya, kita kesini nih. Tuh kan, hilang nih guys. Dan kita keluarin lagi nih, apa tarinya? Tuh, tapi hilangnya kemana ya? Aku juga nggak tahu sih. Oke, aku sudah mempunyai mainan dua pesawat terbang ini ya, dan ini buat kita simpan di lantai satu. Tapi nih guys, sebelumnya aku akan keliling-keliling dulu di sini nih. Kita ke sebelah sini, dan ternyata ini ada sebuah eskalator gitu ya buat ke bawah, tapi masih ditutup nih guys. Nggak tahu nih kapan dibukanya, mungkin untuk update berikutnya nih. Tuh, ini cuma sampai sini aja ya, jadi nggak bisa kemana-mana lagi. Sekarang kita ke sini nih. Dan sebelah sini juga kayaknya masih ditutup nih guys. Tuh, ini dia nih. Jadi kayaknya kita belum bisa naik pesawat terbangnya nih guys. Tuh, ini masih ditutup ya, jadi belum bisa dibuka. Oke deh, kalau begitu sekarang aku akan ke lantai satu buat naro mainan pesawat terbang ini nih. Teman-teman, aku sudah berada di lantai satu nih. Dan kalau pesawat-pesawat yang tadi kita dapat, kita simpan di sini nih guys. Dan kemarin sudah ada dua kapal ya, yang ini nih. Dan ini udah didapetin dari lantai 1 dan juga lantai 2. Kalian kan udah tahu ya, ini didapetinnya dari mana, dan yang ini juga didapetinnya dari mana waktu itu. Tinggal ini nih kita simpan nih, kita simpan ya di sini. Lalu yang ini juga nih, kita simpan di sini. Tuh kan, dan ternyata ada benda jatuh nih dari atas. Lalu ini kita kasih nih, ke sini. Kita kasihkan ke si mbak operator ini guys. Tuh kan, kita dapat hadiah nih guys. Dan kalian pasti pengen tahu nih apa hadiahnya kan. Kita buka ya, kita klik. Wah, ternyata hadiahnya ini perlengkapan buat balita nih guys. Ada pakaian ya, dan juga topi. Dan aku sudah bawa balitanya nih. Kita pakaikan. Kan lucu banget nih guys, ini topinya ya, dan ini bajunya, lalu ini sepatunya. Iya, pilot si bocil, pilot anak kecil, lucu banget nih. Dan di sini juga kita bisa memasukkan barang nih guys. Kita masukin benda ke sini nih guys, tuh kan kita bisa memasukinnya ke sini. Oke teman-teman, itu dia ya update terbaru dari Pazu. Dan ada dua update sekaligus, yaitu di toko baju yang tadi dan juga bandara yang udah dibuka lantai 3 dan lantai 4-nya. Tapi aku nggak tahu sih kapan bisa naik pesawatnya ya, agar bisa jalan-jalan nih ke luar negeri. Jangan lupa ya, kalian cepet-cepet update biar gak ketinggalan ya. Pokoknya seru deh setelah kalian nonton. Bagi kalian yang belum mensubscribe channel aku, ayo klik tombol subscribe-nya ya. Lalu like, comment, share, dan nyalakan loncengnya, agar kalian selalu dapat notifikasi terupdate dari video aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman di next update berikutnya.